pemiliknya itu Kak Rusmin. Kak Rusmin itu salah satu owner dari Kingfish dan Kampung Kuliner. Ini lombok mangga. Ini pakai daun cemangi. Lombok kacang. Ini ikan goreng. Garam tepung. Ini saya. Ya. Kasih tadi, kasih tadi, kasih tadi, adik belakang. Wets, tunggu dulu. Oke, kita ada di tempat Kak Rusmin. Yang pemiliknya itu Kak Rusmin. Yang kemarin kita sudah ketemu di rumah Bunda. Dan kami datangi tempatnya, kan dia kan mau ajar kita kan cara berbisnis atau apapun itu. Tapi sebelum dia ajarkan kita berbisnis, kita mencoba dulu lihat-lihat bagaimana tempatnya dari Kampung Kuliner, Kingfish dan lain sebagainya. Ayo kita lihat. Sekalian juga kita tunggu Bunda selesai rapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Jadi sekarang kita ada di tempat makan. Pemiliknya itu Kak Rusmin. Kak Rusmin itu salah satu owner dari Kingfish dan Kampung Kuliner. Jadi di video kali ini kita coba untuk mereview makanan-makanannya sebelum kita berbuka. Jadi di sini ada apa ini? Kan apa namanya ini? Hah? Ya, ada tos saya enggak tahu ya. Jadi komen di bawah. Ini ada kangkung. Ini ikan parape. Jadi ini kita sok tahu. Di sini ada air. Ini apa ini? Ini udang. Udang. Cumi, guys. Ini cumi. Ini lombok mangga. Ini pakai daun cemangi. Ini lombok kacang. Ini lombok pakai tomat. Jadi ini lombok-lomboknya beda, ada 4 versi. Nah, ini sayuran. Sayur asam. Kalau tidak salah. Sayur asam. Ini saya enggak tahu ini sayur apa namanya. Ini enggak tahu juga apa namanya. Ada kurma juga. Garam tepung. Ini sayur. Ini sayur asam. Nah, ini palu mara. Ini ikan parape. Jadi cakapa. Oh, parape. Ini cumi asam hitam. Ikan karapu namanya. Ikan karapu. Jadi apa ini kan? Sambal apa itu namanya? Deh. Sambal terasi. Yang lain apa kak? Yang lain apa itu? Ini kak. Oh ini. Ini. Wah ini apa namanya ini? Apa itu kak? Udang asam manis. Nggak tahu udah asli mungkin menurutku. Jadi kita di sini hanya sambil apa? Oh cakep.
Jadi kameramen saya suruh cepat-cepat ya, karena sekarang sudah jam 17.56, kami sudah hampir buka. Tapi ya inilah keseruannya. Ini vlog-vlognya vlog-vlog singkat saja sama anggota-anggota dewan dan wartawan-wartawan. Kasih itu, kasih kita adik, kasih kita adik belakang. Jadi dia sangat excited guys masuk kamera. Aduh, saya tidak tahu siapa dia itu. Tapi enggak apa-apa lah, kita masuk kamera. Oke. Okay.